Guna mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah bagi warga, pihak Kelurahan Bunto Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan pelatihan usaha hidroponik di aula kelurahan setempat. Puluhan warga di Kelurahan Bunto Kota, Kecamatan Dusun Selatan diberikan pelatihan cara menanam sayuran dengan teknik hidroponik dari salah seorang petani sayuran hidroponik di Kota Buntok. Seperti diketahui, hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Hal ini dinilai sangat cocok bagi warga yang ingin menanam sayuran namun tidak memiliki lahan yang cukup luas. Menurut Lurah Bunto Kota, Alfian, materi yang diberikan dalam pelatihan ini masih bersifat teori. Namun teori yang diberikan merupakan pengantar atau pengenalan hidroponik seperti memanfaatkan budidaya cara hidroponik, pengenalan alat dan bahan hidroponik itu sendiri. Pada pelatihan selanjutnya, para peserta akan langsung terjun melakukan praktik bertanam secara hidroponik. Untuk praktiknya nanti, peserta akan melakukan penyemaian, meracik dan mencampur nutrisi, pembuatan instalasi penyemaian, dan semua hal yang berkaitan dengan tanaman hidroponik. Alfian berharap pelatihan usaha hidroponik ini menjadi salah satu solusi dan ilmu baru bagi warganya, di mana dengan pelatihan tersebut, kiranya warga bisa memanfaatkan lahan pekarangan atau rumah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dari Kabupaten Barito Selatan, Ruli, Jurnal TV.